Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah hari yang istimewa dan patut kita syukuri sebagai anugerah dari Tuhan. Sebab untuk pertama kalinya sejak pandemi COVID-19, Kabupaten Tegal dinyatakan nol kasus. Tidak ada pasien terkonfirmasi yang dirawat di rumah sakit maupun isolasi mandiri. Meski demikian, pencapaian ini jangan sampai menurunkan kewaspadaan kita pada penularan COVID-19. Apalagi sampai euforia dan menjadikan kita longgar pada aturan protokol kesehatan. Tetaplah waspada, jangan sampai kebaikan yang kita raih hari ini sia-sia. Terus terapkan 5M dan ikuti program vaksinasi nasional. Dan satu lagi yang tak kalah membanggakan, sore ini kesebelasan Persekat berhasil mengalahkan Perserang Serang 3-1. Tentunya kemenangan ini harus kita dukung. Kita semangati Laskar Ki Gede Sebayu agar terus melaju ke babak berikutnya. Semangat bertanding untuk meraih kemenangan. Tegal ora sepele, Persekat ora pere-pere. Tegal mulat-mulat, mulatkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bos semuanya. Apa kabar? Sehat-sehat selalu ya, dimanapun berada, Mas Bos. Oke, hari ini Doni punya dua mobil lagi. Kemarin ada Agia dan itu ya, apa? Agia dan Ayla. Wah, kali ini Doni punya satu merek. Ini sama-sama merek yang seperti kemarin, hanya saja ini cuma satu merek. Ya, mereknya Daihatsu. Ini cuman tahunnya aja yang berbeda. Tahunnya yang satu 2016, nih yang ini. Kemudian yang satunya Pak, lagi tahun 2019. Dua-duanya mobil sama nih. Ya, kembar. Kembar tuh, gitu. Kembar, hanya saja ini tahunnya yang berbeda. Nah, untuk harga seperti biasa nanti dari kolom deskripsi sudah ada. Hanya saja ini mobil yang istilahnya laris banget ya. Ibaratnya kita satu bulan itu bisa jual mobil itu mungkin sekitar 10-15. Karena memang ini mobil tahunnya baru, kemudian harganya murah. Nah, bagi Mas Bos yang sedang sakit, Doni doakan mudah-mudahan Allah segera mengangkat penyakitnya. Dan bagi yang sedang bekerja, ini sudah mulai musim hujan, silakan beli mobil yang murahan di Cahaya Motor. Ya kan, yang penting gak kehujanan. Ya, bagi yang tetap naik motor tetap semangat, tetap pakai jas hujan, jaga kesehatan, minum vitamin yang banyak. Dan alhamdulillah tadi di video di depan, Ibu Umi selaku Bupati Tegal sudah mengumumkan bahwa Tegal itu zona hijau dan penderita COVID sudah nol. Tapi kita tetap waspada karena COVID masih mengancam. Mudah-mudahan sudah tidak ada lagi dan ya tetap pakai masker ya. Pakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Mencuci tangan juga ya, karena itu juga sebagian dari iman, yaitu kebersihan itu mencuci tangan. Oke, Mas Bos, yuk kita lihat mobilnya seperti apa. Mudah-mudahan cocok. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Maulana Muhammad. Yuk.
Yuhu, mari kita kupas satu persatu. Ini Sigra 2019. Yang satu tahun berapa, Mamo ini? 2016, 2019. Nah, mobilnya kembar ya, Mamo? Iya. Tipenya X, ya. Mobilnya sama saja, warnanya silver. Dopnya juga pakai dop chrome. Wah. Ini mah monopoli, ini monopoli merek ini. Dua-duanya sama. Dan perbedaannya apa sih antara yang 2016, 2019? Seperti terbuka mesinnya. Mesinnya sama. Ini sama ya, Mas Bos. Oke. Masih bagus semua lah jaminan ini mah. Ini 2016 ya, masih bagus. Nah, silakan nih bagi para mobil-mobil online, Grab ya. Biasanya butuh-butuh mobil-mobil seperti ini. Kita lihat secara keseluruhan. Untuk atas tidak ada masalah. Tuh, nih lihat. Nah, ini sudah ada ini ya. Nah, ini agak beladu sedikit. Bodi lempeng ya. Cuman ini aja nih, satu. Ini bekas apa nggak tahu nih, kayak motor biasanya. Terus ini daleman. Ini daleman masih fabric, belum dibungkus. Ya, jadi masih asli bawaan. Oke. Sudah power window belakang. Nah. AC-nya dingin banget. Ini sudah saya nyalakan ya dari tadi. Biar ketahuan AC-nya dingin atau enggak. Oke, sembari kita melihat kanan dan kiri karena bentuknya sama. Ini bentuknya sama, Mas Bos. Bentuknya sama tuh. Ya sama ya. Ini juga masih Orion ya. Peleknya masih bawaan Tokenwood. Ini Mas Bos saya kasih tahu kalau bawaan double din kayak gini, ini mahal. Ini bagus. Ini powernya besar. Jadi kualitas suara treble bass itu kalau model-model kayak gini itu masih oke. Beneran ya. Nah. Standby ya, ini posisi standby. Bener. Nyala ya. Oke, Mas Bos. Sembari kita melihat-lihat, kita bersolawat dulu yuk. Supaya kita tetap mendapatkan syafaat, supaya kita tetap mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad ya rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mantap, mantap. Sigra 2016. Ini kuncinya masih dua loh. Oke, sampai kita matikan. Nih remote-nya masih benar kayaknya. Nih. Ya kan? Masih oke. Ini kunci syarapnya ya, masih ada ya. Yuk kita lihat yang 2019 seperti apa. Apakah sama ataukah berbeda? Ya, kalau secara physically kelihatan sama, tapi kita nggak ada salahnya kan lihat. Nah, betul kan? Menginjak ke 2019, kita lihat belakangnya dulu yuk. Nah, di dalamnya kunci ya, ini
Kalau sepintas kita lihat body sama ya. Mantap. Ini masih bagus dibandingkan yang 2016. Karena ini pastinya lebih baru ya. Nih. Oke, dan ini joknya sudah di body cover. Body cover. Cover jok. Tuh. Ya. Untuk belakang sama itu ditekuk. Ini masih bagus semua mobilnya. Masih bling-bling. Masih bling-bling. Kita lihat mesinnya dulu ya. Mesinnya seperti apa sih? Sama enggak dengan yang 2016? Ya, harusnya sih sama. Harusnya sama. Nah, ini masih kaleng rombeng semua. Nah, sama ya. Hanya saja yang sebelah sana lebih bersih. Ini belum dibersihkan. Belum di salon. Ih, mesinnya halus banget, Mas Bos. Pakai silinder ya. Tapi ini 1300 cc. Kuat mesinnya, bandel. Mantap. Wah, keren-keren semua udah. Pajaknya juga hidup semua nih. Keren, Mas Bos, tinggal pilih mau yang 2016 apa 2019. Saya reviewnya bingung, mobilnya sama soalnya. Ya, perbedaan tahun itu kan karena pembelian ya, pembeliannya, pemakaian, kemudian kami juga mendapatkan mobil ini bukan pemilik yang sama. Tapi prinsipnya mobilnya sama. Sama-sama bagus maksudnya. Oke, yang ini setirnya jelas lebih bagus karena lebih baru. Ini juga sama ya, bawaan. Artinya kalau masih bawaan itu masih bagus. Kelasnya masih bagus. Ini sudah ada ini paket USB sama slot. Kita hidupin. Kok gak hidup? Gak tau kok gak hidup. Oke, tapi secara ini mobil lebih bagus nih. Ya, yang ini lebih bagus. Mantap. Mantap. Mobilnya mantap. Keren. Seperti biasa mobil ini dilengkapi dengan blower. Jadi untuk meneruskan AC dari sini ke belakang. Nah, ini nanti tipnya mati ya, nggak tahu nih, mungkin sikringnya atau apa nanti dibenerin. Pokoknya udah beres ya. AC-nya juga dingin banget. Mantap, ini kembar. Si kembar. Kita coba salah satu lah. Toh sama juga ya kan. Body-body sama, mesin sama. Dalaman juga ya 11-12 gak ada. Hanya saja ini dibungkus, kalau yang itu enggak. Enak ya. Dan dicoba yang 2019. Sama 2016 lah, sisi 3 tahun ya. Tapi kurang lebih sama. Kurlep. Kurang lebih ya. Nah. Kita juga ini ada sensornya Pak ya. Kita punya SIM-nya tuh, baru dapet tuh. 2015 kalau nggak salah tuh. Green. Oh iya, terdapat sensor. Mantap nih. Jadi misal mundur-mundur gitu sudah ada sensor. Oke. Okay. Iya. Hop, cukup. Mantap. Ya, dikepoin antara 2019 atau 2016.
dua-duanya sama-sama oke, sama-sama bagus. Mudah-mudahan Mas Bos ada keinginan dan diwujudkan ya. Apabila mau kredit juga bisa nanti dibantu sama Mas Bos CM. Telepon langsung ke 0877-307-6399. Terima kasih. Mantap selalu. Jangan lupa bersolawat. Jangan lupa sholat yang lima. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammad. Oke Mas Bos, demikian tadi review kita tentang Sigra 2016 dan 2019. Mudah-mudahan unit ada yang cocok. Ya jangan lupa Mas Bos kalian tetap ya semangat ya kan. Mencari rezeki ini hari Kamis, tapi seperti weekend ya karena kemarin libur. Bagi Mas Bos yang senang bekerja, dunia doakan tetap semangat, rezekinya lancar ya. Biar bisa meminang mobil di Cahaya Motor. Saya Donald Fajar, terima kasih sudah mantengin terus sampai sejauh ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Cahaya Motor. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.